Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UTV, channel seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara setor tunai di ATM Bank Jateng ya. Ini yang harus ada bisa setor tunai seperti ini ya. Pertama kita masukkan ATM kita ya. Masukkan. Kita tunggu. Setelah itu kita masukkan PIN kita. Oke, setelah itu kita pilih menu store tunai. Otomatis ini akan membuka ya. Kita masukkan uang kita. Bisa 100 ribuan atau 50 ribu ya. Saya masukkan ke sini. Maka mesin akan menghitung. Teman-teman bisa masukkan 100 ribu atau 50 ribu ya. Ada maksimal 50 lembar. Ini adalah 2 juta. Kita pilih setor ke rekening kartu karena saya akan ke rekening yang kartu ini ya. Pilih tabungan. Ini masih ada ya. Akan kita setor lagi nanti. Apakah Anda akan melanjutkan transaksi lainnya? Nanti ya, ini resinya ya, 2 juta ini ya. Kemudian karena store lagi, saya klik iya. Masukkan PIN-nya lagi. Kemudian pilih store tunai. Masukkan uang kita ya. Bentar. Kalau sudah, otomatis nutup. ATM, mesin ATM menghitung. Ini sebetulnya masih ada ya, tapi buat jaga-jaga. Ini 500 ribu kita store. Rekening kartu, tabungan. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lainnya? Karena saya tidak melanjutkan, pilih tidak ya. Ini udah 500. Pilih tidak. ATM keluar. Oke. Selesai. Demikian cara store tunai di ATM Bank Jateng. Semoga membantu.